Ya pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami sedang berada di halaman rumah jabatan Bupati Kabupaten Sinjai, tepatnya berada di Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di malam hari ini dapat kami laporkan atau informasikan bahwa saat ini sejumlah pegawai pemerintah Kabupaten Sinjai sedang mengikuti tahlilan atas meninggalnya mantan Bupati Sinjai Andi Rudianto Asapa di Tanah Suci Mekah. Dan beginilah suasananya pada malam hari ini. Ini adalah sebagian pegawai pemerintah Kabupaten Sinjai sedang berada di pelataran rumah jabatan Bupati Sinjai. من الجنة والناس.
kami laporkan bahwa mantan Bupati Sanjai Andi Rudianto Asapa meninggal dunia di Tanah Suci Mekah saat menunaikan ibadah umroh pada siang tadi waktu Indonesia Tengah, dan rencananya pada malam hari ini dan siang hari ini untuk waktu Mekah akan dikebumikan di daerah tersebut. Jenazah almarhum Andi Rudianto Asapa tidak dipulangkan di Indonesia dan rencana akan dikebumikan di negara itu, di Saudi Arabia atau di Tanah Suci Mekah. Dan saat ini sejumlah pegawai pemerintah Kabupaten Sinjai sedang menggelar tahlilan di rumah jabatan Bupati Sinjai. Telah nampak pula Bupati, Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Patong وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.